Welcome back to my channel dan selamat datang kembali di segmen ngulon guys di game Gran Turismo kedua. Gila. Kemarin gua udah mainin Gran Turismo yang pertama guys. Sekarang gua mau lanjut segmen ngulon di Gran Turismo kedua ya guys. So, langsung aja guys, kita coba Gran Turismo kedua yang satu ini guys. Gila. Kita lanjut ya guys ya untuk nostalgia bareng game-game jadul guys. Let's go. Widih, suaranya guys. Aduh. Ada single player, dua player battle, bonus item, dan Lot Quest Garage. Ini gue gak pernah tahu guys. Gue pernah mainnya tuh di single player ya. Ada road race, ada rally, dan time trial. Kemungkinan gue bakal coba ke road race sama rally aja kali ya. Kalau untuk time trial kan kemungkinan kalian udah tahu guys. Alright, kita coba ke road race. Ada isi normal difficult. Ya pastilah normal aja rek lah panggilan lo. Oh, di sini dibedakan guys, kelas A, kelas B, kelas C. Kalau kemarin di Gran Turismo 1 kan sesuai merek ya guys ya. Ini sesuai kelas. Kelas A itu sports car, kelas B high performance, dan kelas C city driver class. Oke, kita lihat ke yang A dulu guys. Ada Chevrolet Corvette, ada Ford Mustang SVT Cobra, Lotus Elise, Mazda RX-7, dan Mitsubishi Lancer Evolution guys. Wow, ada Skyline, ada Subaru juga guys. Wih, banyak ini. Kita lihat guys di kelas B dulu. Ada Audi WRT, BMW 328i Saloon, Fiat Coupe, S2000 guys. Wow. Gila, S2000 ya. Ada CLK320. Oke. Gua ngelihat Skyline jadi pengen lihat Skyline guys. Nah ini ya, gua pakai ini ya. Gua pakai warna kuning biar moncer guys. Oke. Ini kita lihat untuk tracknya ada berapa guys. Ada, ada tiga. Ada tiga guys. Yang malam nggak ada ya? Nggak ada yang malam guys. Kita coba yang ini kali ya, High Speed Ring. Alright. Buat kalian yang matanya sakit, bentar aja kok guys videonya guys. Dan gak bakal sampai simulation mode juga ya. Alright guys, bersiap-siap kita di posisi ke-6 kali ini. Menggunakan Skyline R34. Memasuki posisi ke-5. Melaju kali ini di posisi kedua. Loh, ini mapnya sama kayak yang di Gran Turismo 1 ya guys. Iya dong. Ini map yang di Gran Turismo 1 guys. Tuh, benar. Oh, di sini ada juga. Oke guys, walaupun kita sambil ngobrol tapi tetap fokus ya guys ya. Ambil sisi dalam dam. Oke. Dari yang jelek sampai ke yang bagus itu perlu proses guys. Oke, tikungan terakhir kali ini guys. Ya, gue pengen lihat track yang lainnya guys. Abis ini kita coba ya. Mudah saja bung buat Skyline. Tuh, replaynya sama ya guys ya. Wis. Oke. Oke guys, kita berhasil ke posisi pertama dan gua salah pilih track. Gua nggak tahu guys, ternyata itu track di Gran Turismo 1 ya. Gua pengen cari yang malam, malah ketiban di situ. Oke, kita ke single player lagi. Nah,
gua ke road race dulu ya guys ya. Gua ke normal. Kelas A. Oh, ini tadi yang gua pilih. Loh. Ada Renault Clio, guys. Perasaan ini tadi enggak ada dah. Oh iya, guys ya. Tadi perasaan enggak ada. Oke, kita coba dulu ya. Gua pengen pakai, waduh, S2000 bagus sih, guys. Tapi gua pengen pakai Toyota Altezza, guys. Nah, warna abu-abu keren nih. Nah, gua pengen nah yang ini. Ini di Gran Turismo 1 ternyata, guys. Oke. Okay. Starting grid. Let's do it, guys. Oke, okay, kali ini kita berada di posisi ke-6 lagi, guys. Dua lap kali ini. Menggunakan mobil Toyota Altezza. Sip. Naik posisi ke-4. Posisi ke-3. Posisi ke-2. Nah, ini guys, ini track yang gua cari. Ini gua kangen banget sama track ini, guys. Gila, sumpah. Oke. Berhasil memimpin ternyata. Susah juga ternyata ya mobil di depan tuh ya. Rem. Ambil sisi dalam. Bagus. Bagus on track. Di sini kita dituntut rapi ya guys. Jadi gua semaksimal mungkin bermain rapi di sini. Tidak bisa, tidak bisa. Mobil belakang berusaha menempel-nempel kita, Bung. Ambil sisi dalam, masih belum bisa. Di take over oleh mobil apa itu? Gua nggak tahu. Aduh, posisi ketiga, guys. No. Wah, finish posisi ketiga kita, guys. Beneran finish posisi ketiga kita. Gak apa-apa lah ya. Oke. Okay. Gue penasaran mode rally-nya, guys. Exit. Oke, kita cobain mode rally-nya ya guys ya. Udah pasir PS1, gue udah kebayang sih patah-patahnya kayak gimana, kotak-kotaknya kayak gimana. Kita lihat mobilnya guys. Ada Toyota Corolla, ada Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza, Focus Rally Car. Wah, ini sering banget sih. Ini gue di Gran Turismo 3 sering pakai ini guys. Ada Rally Car 206 Pecho, Toyota Celica, Pulsar, Mazda Protege. Gua langsung ke lihat ini guys. Gua kalau ngelihat Lancer tuh, apalagi warna merah kayak tadi ya. Nah ini, gua coba ya guys ya. Gua coba sebentar aja guys. Gua pasti tuh. Oh, tracknya cuma satu. Gua berani jamin gua pasti nggak betah guys, karena kalau jalanan aja udah kotak-kotak kayak gitu, apalagi pasir ya guys ya. Tuh. Tuh guys, pasirnya guys. Oh my god. Gila, parah banget ini. Tapi so much ya guys ya, nostalgianya ya. Astaga. Gak ada musuhnya ini. Oh iya guys, kita sendiri time trial ini. Berarti kalau mode rally di GT2 nggak bisa itu, apa namanya? Nggak bisa arcade kalau main sendiri. Kalau di GT3 perasaan bisa, guys.
Aduh parah ini parah. Parah woi. Parah udah. Udah guys. Gile. Di jalanan aja udah parah guys, apalagi di rally. Kayaknya ya nanti agak memanjakan mata di Gran Turismo 3 ya guys ya. Yang jelas guys, suaranya ini yang bikin kangen. Siapa yang satu server sama gua guys? Ini suaranya ngangenin banget ya. Terus sama ini. Nyun. Gile. Oke, guys. Semoga kalian suka ya guys ya untuk segmen ngulon dari Gran Turismo 1, 2 sampai selanjutnya nanti gua pasti cekkan dulu. Semoga enggak ngelek-ngelek nanti yang di Gran Turismo 3, 4 dan seterusnya. Semoga lancar-lancar ya guys ya segmen ngulon kali ini. Enggak apa-apa lah sepi penonton tapi gua seneng ya guys ya. Oke, guys, segitu aja untuk video kali ini guys. Thanks for watching and bye-bye.